sayu sih. Oke, selamat bergabung kembali di channel Hobiku Tanaman. Kali ini kita mereview tanaman bunga Dombea cayuxi. Jadi di video kali ini kita review lagi tentang bunga Dombea cayuxi. Jadi saat ini kita lihat bunga Dombea cayuxi yang sedang berbunga. Jadi bunga Dombea cayuxi ini dulu asalnya dari India. Jadi bunga Dombea cayuxi ini sangat disukai oleh lebah Trigona atau kelanceng dan juga lebah Apis jarana atau tawon. Jadi di bunga Dombea cayuxi ini karena sangat melimpah nektar dan polen, jadi sangat bagus untuk tanaman vegetasi atau tanaman pendukung budidaya madu lanceng atau Apis jarana. Bunga Dombea cayuxi ini sangat bagus, bunganya indah, warnanya pink dan juga sangat disukai oleh kelanceng karena di tempat kita masih budidaya kelanceng, jadi belum ada lebah lain yaitu Apis jarana atau tawon. Jadi yang saat ini yang ada yang sedang mengerumuni ini adalah lebah kelanceng atau Trigona. Tanaman Dombea ini bunganya warnanya pink dan bergerombol, tentunya dengan penampilan yang menarik. Selain untuk vegetasi, juga bagus juga untuk tanaman sebagai tanaman peneduh atau tanaman koleksi karena bunganya indah. Tanaman Dombea cayuxi ini seperti pohon waru, kawan. Jadi daunnya itu lebar dan sedikit berbulu dan berbentuk love atau seperti waru. Dia sangat mudah tumbuh di negara kita atau di iklim yang tropis. Jadi Dombea cayuxi ini sangat recommended untuk tanaman vegetasi atau tanaman pendukung peternakan lebah, terutama lebah madu. Selain tumbuhnya mudah, bunganya juga sangat indah dan disukai oleh para lebah Trigona atau kelanceng dan Apis jarana atau tawon. Ada juga serangga lain yang menghampirinya, mungkin karena ini banyak mengandung cairan nektar dan polen, jadi bunganya itu lumayan awet, mekarnya bisa sampai 3-4 hari karena dia mekar tidak berbarengan. Jadi muncul satu-satu dalam satu tangkai itu banyak kelopak atau kuncup-kuncup bunga kecil, jadi terlihat seperti bola. Untuk teman-teman yang menginginkan bibitnya bisa kontak di WA kami dengan nomor 0857 55 45 95 98. Oke, demikian review bunga Dombea cayuxi kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua.
dan dukung terus channel ini, hobiku tanaman, agar channel ini bisa berkembang dengan like, komen, dan subscribe. Oke, terima kasih.